Halo, jumpa lagi dengan saya, Bli Dewa. Dan kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang bertemakan belajar mengucapkan salam dalam bahasa Jepang. Ya, video saya nanti ini sangat simple dan sangat mudah dimengerti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti dalam video saya itu akan ada gambar, tulisan, dan cara pengucapannya. Jadi, Anda cuma melihat, menyimak, dan mendengar, dan mencoba, dan try untuk pengucapannya seperti apa, dan itu saya yakin itu akan membuat Anda atau memudahkan Anda untuk menghafalnya, karena Anda cukup melihat, mendengar, dan mencoba untuk mengucapannya. Jadi kalau dilakukan berkali-kali, saya yakin Anda akan segera dengan segera bisa menghafal bagaimana cara pengucapan salam dalam bahasa Jepang. Oke, mudah-mudahan video saya ini bisa membantu bagi rekan-rekan yang sedang ataupun yang mau ataupun yang akan belajar bahasa Jepang untuk sekedar mengenal bagaimana cara pengucapan salam dalam bahasa Jepang. Oke, seperti apa videonya? Kita saksikan saja video yang berikut ini. Oke? Oke, kita mulai saja. Jadi silahkan ikuti setelah saya. Oke? Oke, yang pertama, Ohayou gozaimasu. Yang artinya selamat pagi. Yang kedua, Konnichiwa. Yang artinya selamat siang. Yang berikutnya, yang ketiga, Konbanwa, yang artinya selamat malam. Terus yang keempat, Oyasuminasai, yang artinya selamat tidur. Terus yang berikutnya, Sayonara, yang artinya selamat jalan atau selamat tinggal. Terus yang nomor tujuh, Sumimasen, yang artinya permisi atau maaf. Oke, itulah tadi pelajaran singkat mengenai tata cara mengucapkan selamat atau greeting dalam bahasa Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya.